Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Anggota polisi di wilayah hukum Polres Sumedang, Jawa Barat yang bertugas di wilayah Polsek Keranca Kalong, Sumedang, gemar bercocok tanam berbagai macam bahan kebutuhan pokok. Hasil dari panen produk pertaniannya sebagian dibagikan kepada masyarakat sekitar. Anggota polisi Polres Sumedang yang ditempatkan di wilayah Polsek Keranca Kalong tidak menjadikan hambatan bagi Aan Suhaina untuk menyalurkan kegemarannya. Setelah selesai bertugas di Polsek Keranca Kalong, polisi berpangkat Bripka ini bergegas pulang menuju kediamannya. Tempat tugas dengan tempat tinggalnya cukup jauh. Ia saat ini tinggal di Kampung Ciawi Larangan, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan. Aan Suhaina mengaku bercocok tanam sangat bermanfaat, selain bisa menyalurkan kegemarannya, juga senang bisa berbagi dengan warga kampung, terutama berkaitan dengan pengetahuan bercocok tanam dan hasil panennya. Yang penting bertani itu harus ada istilahnya ilmunya lah begitu. Tetapi dengan keadaan begini di tahun sekarang, ada yang dinamakan apa itu COVID. Virus COVID-19 ya terasa sekali kepada petani, karena untuk pemasaran sangat sulit untuk saat sekarang. Aan berharap dirinya bisa meningkatkan ilmu pengetahuan cara menanam sayur mayur dan bahan pokok lainnya dengan harapan agar bisa mendongkrak minat warga bercocok tanam. Diki Guntara, Bandung TV.